Okay, I'm ready. You guys ready with your images? Dan siap dengan gambar-gambarnya? No, I mean the other images. No, two other ones. All right, welcome back. We're going to show the Kachin book. Selamat datang kembali. Kami akan tunjukkan gambar dari Kathryn. Kemudian akan kita bagikan tentang Project Tonglen. Saya dengan senang hati mengabarkan bahwa Kathryn sudah selesai. Akhirnya sudah selesai juga. And the Ukrainian translation team under Victoria Tonenbaum. Dan juga translation team dari Ukraine. They finished the book and it's mereka menyelesaikan bukunya dan kita banyak mendapatkan uang dari ini dari $1.99. If you speak Ukrainian, you're welcome to have one. Kalau kalian berbicara bahasa Ukraine, silakan mempunyai satu. Saya ingin terima kasih kepada translation team-nya dari Ukraine. And this is a part of a bigger project to help people. Ini adalah bagian dari proyek yang mempunyai kehidupan yang sangat keras tahun kemarin atau beberapa tahun yang lalu. Kita mempunyai banyak proyek yang sedang berjalan yang telah menjadi banyak problem tentang orang-orang yang karena perang atau karena lockdown, seperti trauma yang terjadi di seluruh dunia, trauma karena ada COVID, terutama di Asia itu luar biasa sekali, lockdown-nya sangat berat, di Europe itu juga kena perang, Syria, Turki, kita sedang bekerja secara organisasi untuk membantu orang-orang di negara-negara tersebut, dan beberapa hal yang kita lakukan adalah Kathryn book yang ditranslasikan oleh orang-orang di refugee dan kita membuatnya ini untuk membantu orang-orang untuk keluar dari negaranya supaya mempunyai tempat untuk tinggal. Kita ada proyek ini, John Brady dan Connie sponsoring dua keluarga kayaknya, bilang ha, melalui special project ini untuk membantu orang-orang yang telah dibuat menjadi refugee untuk datang ke Amerika. Jadi aplikasinya sudah masuk, nggak tahu akan di-approve atau enggak. Jadi mereka telah membawa responsibility untuk membantu orang-orang itu. Veronica dan saya juga mensponsorin dua orang untuk datang. Beach Recovery menawarkan kerjaan bagi mereka yang semoga bisa di-approve. Kami semua ingin membantu orang-orang yang mempunyai kehidupan yang keras di beberapa tahun yang terakhir ini. Untuk saya, saya tidak bisa pura-pura punya uang dan tidak bisa membantu. Saya tidak bisa hanya bicara tentang Tonglen dan tidak membantu orang yang tidak punya rumah. Jadi kami membuat banyak proyek supaya orang-orang bisa banyak membantu. Kalian semua tidak perlu menyponsorin dua orang, kedua keluarga, karena itu butuh uang yang besar. Tapi ada ide-ide kecil, proyek-proyek kecil. Dan kalian bisa beritahu kepada siapa saya kalau kalian mungkin $5, $6 atau 6.000 dan disebut Tonglen Service Grant. Disebut Tonglen Service Grant. Jadi
konsepnya ini adalah orang-orang di seluruh dunia yang kehilangan rumahnya, kehilangan negaranya, perlu bantuan. Dan ACI, Lamrim, and Diamond Mountain, dua organisasi ini sedang menawarkan untuk memperkerjakan orang-orang dari refugee ini. Kita memberikan satu fund, semua orang di seluruh dunia bisa apply untuk a grant dari Diamond Mountain atau ACI, dan ini adalah 2 tahun grantnya. Kami mempunyai application process, ada QR code, dan kalau kalian mau melayani ACI atau Diamond Mountain, kita akan membayar kalian. Kalau kalian refugee misalnya, atau kalian mempunyai ekonomi problem karena di lockdown, atau kalian hanya mau ambil 2 tahun dan mau melayani ini, dua organisasi ini selama 2 tahun, kalian bisa apply grant ini. Semua bisa apply selama 2 tahun. Kalian dapat support and fund dari dua organisasi ini. Ada 3 requirement atau 4. Kalian harus apply. Kami tidak peduli kalian berapa orang. Semua orang bisa apply. Pasti mestinya kami ingin membantu refugee atau orang-orang yang ingin tempat untuk kerja atau tinggal, yang untuk saya bisa support dirinya sendiri. Ini terbuka untuk semua orang, tapi kami akan lebih prioritas ke orang-orang yang kehilangan rumah, yang kehilangan negaranya. Kedua, orang ini harus melakukan tonglen setiap hari selama 30 menit selama 2 tahun. Kalau kalian mempunyai tonglen, kalau mendapatkan hindran ini, kalian harus melakukan tonglen setengah jam sehari, harus ada jurnal, dan jurnalnya akan dicek dari authority, dari teman-teman atau dari tim. Jadi kalian harus melakukan tonglen meditation selama setengah jam setiap hari. Kemudian berikutnya, kalian harus ikut training. Kita butuh orang untuk online tech. Enggak genius. Zoom call, harus nge-film, nge-film kelas, gimana caranya bikin Peachtree New Show bisa belajar dengan baik sekali. Kami ingin kamu ikut training yang kalian akan diajari tentang online production, yang mana tim dan kru-nya. Mestinya kita terima kasih kepada kru ini. There's a basic training thing. Basic training aja. Jadi kalau kalian seperti saya, kalian mungkin ada tech phobia. Kalian nggak mau belajar mempelajari hal ini. Kalau kalian mendapatkan grant ini, kalian akan harus belajar untuk ini. Kalian nggak perlu jadi genius. My wife says I shouldn't make jokes like that. Anyway, it's a good thing to know, and we shouldn't. Sesuatu yang bagus untuk tahu, saya nggak seharusnya menjauhi belajar. Mungkin di translation online atau beberapa skill
Dia akan bisa untuk membantu dan memahamkan di sini. Jadi kami ingin kalian belajar skill ini. Di bahasa Amerika Inggris, dibilang grunt work itu artinya bersih-bersih secara Buddhist retreat. Terutama orang-orang yang messy ini, jadi mesti bersih-bersih. Jadi beberapa training saya dulu adalah 8 tahun di dapur, dan saya adalah mencuci piring selama 20 tahun. Saya percaya bahwa saya, Sunam, dan Tim, kami ingin membuat satu permohonan dari grant ini bahwa kalian berusaha, bersedia untuk melakukan kerjaan yang kotor, seperti bersih-bersih atau cuci piring, kalau diperlukan. Jadi grant ini selama 2 tahun dan bisa diperpanjang kalau kalian melakukannya dengan baik. Kalian bisa apply. Jadi kalian mesti daftar. Di Amerika ada yang disebut Genius Grant. Dia dapat 1 juta, kan? And by the way, that money goes to hire you. Okay, so you don't get the money. Just to tell you, you get hired. Kalian dipekerjakan, tetapi kalian tidak mendapatkan uang itu, tapi kami akan membayar kalian. Jadi ini adalah tawaran yang kita tawarkan. Mungkin ada dari kalian yang ingin istirahat selama 2 tahun. Kemudian ini datang yang paling tertarik. Kerjaan untuk cuci piring. Saya dan Veronica, kami ambil 1 hari off. Kami pikir kita ada 1 hari, tapi kita pikir gimana caranya supaya bisa bayar, supaya kita bisa bayar tentang ini. Saya berbicara dengan satu CFO dari SCIM dan DCI. Ibrahim. Kemudian Seiji Nur. Nur adalah Syrian refugee yang dipekerjakan dari grant ini, dan sekarang dia menjadi direktur. Artinya dia, karena menjadi direktur, jadi dia yang memberi uang kepada mereka-mereka. Seperti contohnya Desember, dia kasih uang 220.000. Jadi saya dengan senang hati melaporkan dari Engine Department Nur Ibrahim, yang bekerja ke United Nations High Council untuk Refugee. Dia akhirnya ke Lower Council dari Refugee. Mereka memberi grant kemarin 10.000. Sunam made a grant of $5,000 of her personal money. So Sunam juga memberikan grant sebanyak 5.000 dari uang pribadinya. Me and Veronica will go for $3,000. Okay. Saya dan Veronica akan memberikan 3.000. She says 5. Dia bilang 5.000. We'll do 5. Jigme always tries to help me out. Jigme selalu mau bantu saya. So anyway, we're up to
kita ada 20.000. Goal kita adalah 100.000. Kita ingin membuat 100.000 fund supaya bisa memberikan grant kepada orang-orang, terutama orang-orang yang perlu, orang yang kehilangan rumah. Nah, give something. Beri sesuatu ke the Tonglen Service Grant account. Okay. We need other help. Okay. So that's 20, kita butuh bantuan lain. Itu sudah 10-20 ribu tahun sekarang. Cincin dan Sugeng Si yang membuat cincin yang mahal ini dari raw diamond, yang dibuat oleh great designer jewelry namanya Roach. Saya ada waktu satu minggu di Shanghai. Saya mendesain ini, kalian pakai di cincin kalian, kemudian kalian pakai tangan kalian. Saya nggak cuma mau jual jewelry. Kalau kalian nggak punya duit sebanyak itu, kalian taruh di gigi kalian juga bisa, dan kalian bisa sentuh pakai lidah kalian. Cynthia telah menciptakan ini dengan suaminya. Ini cantik sekali cincinnya. Ini harganya 10.000. Mereka akan bayar emasnya, dan tapi dia setuju untuk memberikan 5.000 kepada Tonglen Service Grant. Tapi jangan tepuk tangan karena harus ada orang yang beli. So if you want to buy it, how will they do, Tim? They go online or? Yeah. Say again. Huh? Diamond Cutter Jewels. We'll give you a QR code. Don't fight over it. Jangan bertengkar ya. Saya bisa melihat reaksinya akan luar biasa sekali. Saya punya satu. They're nice. Okay. Now, Sunam has further offered. Senang ada offer yang berikutnya. Itulah hard copy dari Diamond Cutter Sutra dan Heart Sutra. Oh, semua ada di QR code yang sama. Orang yang 108. How many months? Okay. Bulan. Oh, ada trik. Oh, donation secara bulanan. $1, $2, terserah kalian. Tolong sign up untuk memberikan uang sedikit seumur hidup kalian untuk Tonglen Grant. Kalian yang melakukan itu akan mendapatkan buku ini. Yeah. So anyway, look, you can't sit here and do Tonglen day after day and not. Bisa melakukan di sini Tonglen setiap hari dan tidak bisa membantu orang-orang yang kehilangan rumah atau orang yang harus pindah ke luar negara atau yang mereka kehilangan kerjaan karena COVID, karena tidak bisa duduk di sini hanya melakukan teori kan. Jadi saya ingin mengharap bahwa kalian, saya enggak menekan kalian bahwa kalian akan pergi dunia neraka dan saya cuma bergurau. Tapi baik hatilah. Saya tahu Lama Coba. Kalian sudah banyak dengan Lama Coba kan? Dia kan asisten.
I may say quietly, was a gang member in New Zealand. Dia dulu tuh gang member di New Zealand. Dan dia punya tato di mana-mana. Dan dia ketemu Lama Chupa dan menjadi emang, menjadi salah satu emang yang paling bagus di barat. Dan dia jaga Rinpoche pagi sampai malam beberapa banyak tahun. Kemudian saya dengar satu cerita yang lucu, mereka ada di flight barengan. Rinpoche sangat senang, mempersembahkan makanan. Pada waktu take off, Rinpoche ini senang melakukan doa kepada Tuhannya. Roger ini bingung berapa lama. Kemudian 2 jam. Dan stewardess-nya datang terus bilang, kita landing, kita harus ngambil buahnya. Rogernya bilang, terus Rinpoche bilang, oh benar-benar, saya ada beberapa menit mesti lanjutin. Jadi dia seperti itu. Dia ada cerita lagi waktu dia di Bodgaya. Banyak orang memberikan dia. Dia Bodgaya adalah salah satu tempat yang miskin sekali di India. Dia melihat satu perempuan jalan, kemudian dia bilang, berhentiin mobilnya. Kemudian dia bilang, dia Fajra Yogini. Kasih semua hadiahnya, kasihin ke dia. Semua makanan, semua uang, hadiah. Terus suruh kasihin ke orang yang miskin, orang perempuan miskin, dia market prostitution ke dia dan memberikan semua, kemudian pergi. Kita bisa melakukan sedikit, kan? Kita bisa memberikan persembahan sedikit, kan? Jadi, kasih sesuatu lah, misalnya $1 sebulan, 2 bulan, $1 satu bulan atau $2. Dan ini pergi ke orang yang mereka memperlunya. Kalau mereka bisa ngebom satu negara, pasti dia bisa ngebom ke negara lain. Biasanya di satu kehidupan, untuk bisa jadi refugee. Jadi kalau kalian nggak prejudice, refugee sangat bagus kalau kalian bisa membantu refugee. Karena ini adalah dunia yang kita sekarang berada, jadi kita mesti take care orang lain. Jadi ini adalah kesempatan. Dan uang-uangnya bisa diberikan kepada, berikan ke ACI atau dengan you can stay wherever you live if you need to. Okay, you don't have to come kalau to Arizona. Kalian tidak perlu datang ke Arizona. What do you call it? It's a great honor to come to Arizona. Ya, satu kebahagiaan untuk datang ke Arizona untuk bekerja di Daman Wallet atau di Sedona. Tapi kalau kalian tidak bisa, kalian punya keluarga dan lain-lain, kalian bisa. Dan kita bisa kerja secara remote. Kita, kami akan punya kerjaan yang remote. Kami memerlukan kalian di sini, tapi Tim says 5,000. Nah, Tim bilang 5,000. So I think we're 25% covered already. Jadi kita udah 25%. Kita udah punya 25.000. Saya belum menekan 2 teman dari China saya. Kayaknya kita mesti kasih announcement ke dia. Jadi tolong dibantu. Kalau kalian ingin apply ke grant, ini juga ada yang dilakukan di Eropa, disebut gap year. Pada waktu kalian selesai universitas 3 tahun, kemudian kalian ambil gap year, tahun gap, tahun kosong, terus pergi ke sesuatu negara selama 1 tahun, kemudian kalian selesaikan, mereka selesaikan tahun keempat. Ini adalah
ide yang bagus sekali. Semua orang bisa apply Tonglen Service Grant ini, kita enggak masalah. Kalau kalian hanya mau ambil break 2 tahun sabbatical dari kerjaan kalian misalnya, misalnya kalian mau kerja untuk Diamond Rotten, kalau saya sudah kerja ke DM, bisa saya apply juga untuk DM? Ya, jawabannya ya. Kalau misalnya kalian online translator, kalian mau apply, udah kerja di DM, mungkin kami malah memberi prioritas kepada kalian. Yeah, good. So the website donation website button, donation, bisa bekerja lewat kredit card. Jadi kalau kalian ingin memberikan jumlah yang besar, silakan kontak Sunam secara langsung. Jadi mungkin lebih baik pakai bank transfer supaya lebih murah. Seperti donation dari Stupa ini, kita banyak kehilangan uang dari kredit card. Jadi kalau kalian fat cat, kucing yang gendut, bisa kirim, jangan lewat pakai kredit card. Saya senang karena bisa bekerja bareng. Mari kita balik ke Tonglen. We're on Dinyingok, okay? So then, yeah, good. Ada di. And by the way, I'll stop 15 minutes before. Saya akan stop 15 menit sebelumnya. 9. Dan 9. Okay. About any time. I don't care. Saya akan mengambil tanya jawab. Dia bilang bahwa praktek ini untuk Tonglen, untuk naik di atas napas, chi, prana, chi, adalah sebenarnya berhubungan di secret practice. Mantra di Tibetan adalah tantra. Mantra Yana dan tantra Yana itu sama. Jadi ada sesuatu yang tinggi, Diamond Way practice yang tinggi itu melakukan pranayama. Dan itu berkoneksi tentang YSI. Jadi berkoneksi semua. Dia bilang itu related satu kali namanya Dorje Depa. Dorje Depa artinya ini sangat praktek sangat tinggi, ada 18 courses di Diamond Way. Itu mengharuskan 14 tahun tentang kerja keras yang dilakukan oleh Grandpa, 18 dari 30.000 lebih halaman yang sudah ditranslasikan, 17 tahun yang sudah saya ajarkan di dalam. Jadi semuanya kira-kira total 30.000 halaman ya. I believe. Jadi kerjaannya banyak sekali. There's only two tantric colleges in Tibet. Ada dua college di Tibet, Gyume and Guje. Guru saya adalah Vice Abbot dari Gyume. We're familiar with what sekolah tantrik di Tibet. Saya di situ pada waktu mereka buka
ground debate. Dan saya di situ. And it was cool. Dan luar biasa sekali. The Diamond Mountain Course, kelas-kelas dari Diamond Mountain Course di Diamond Way itu lebih bagus sekali dari yang ada di Bibit Course. Karena saya tahu dan saya di situ. Jadi kelas Diamond Mountain Course, 18 kelas ini adalah lebih bagus diorganisasi daripada Diamond Course di sejarah, lebih lengkap. Jadi, praktek ini untuk praktek resitasi ini, kalau kalian mendapatkan satu kesempatan melakukan belajar dari 8 kelas, silakan belajar. Nah, sekarang Peter, Connie sekarang lagi fokus dan juga untuk mengajarkan ini. Kalian bisa berbicara dengan kalian dan silakan mulai belajar. Kalau kalian ingin belajar, belajar ini secret breathing. Praktis ini kalian harus belajar dari guru yang benar. Guru saya senang sekali dengan advertisasi di tahun 1975. Ada satu investment banker bilang, kita dapat duit. Dapat duit banyak dengan cara lama. Jadi kalian harus mendapatkannya. Kalian bisa bicara dengan dia. Kemudian dia bilang, saya enggak bisa mengajarkan ini di ajaran secara umum, tapi saya bisa refer kalian. So K-Drup means it's an abbreviation of Keshin Drupa. Okay, Keshin Drupa means. Itu singkatannya Keshin Drupa. What do you call it? Wise and artinya bijaksana dan perlatian, sangat berpengetahuan dan praktek. Artinya seseorang yang belajar skripsi secara benar dan kemudian melakukan itu dan kemudian melakukannya. Drup artinya banyak retreat dan jam retreat. Kalau kalian K-Drup itu adalah satu komplimen. Kita baru selesai kemarin bukunya Sugeng yang terbaik. Itu adalah K-Drup yang lain lagi. Jadi artinya K-Drup itu begitu. Ada K-Drup yang kenal sekali namanya dua murid Jetson Kompa. Ada tiga, satu K-Drup J dan First Dalama. Tapi First Dalama waktu itu masih orang anak-anak. Jadi kita nggak begitu menghitung dia di gambar. Tapi dia ada di situ. Dia mengajarkan. Dia diordin. Satu orang besar dari Sarah Jay. Dia mengajarkan. Ini tadi. Jadi ada lineage yang dekat. Jadi dia membicarakan tentang guru. Ini adalah gambarnya. Pada waktu kalian melihat gambar ini, Grandpa Grandchild Michael akan tanya gambar ini artinya. Kalian harus bilang ini guru saya bernapas. Dan di Diamond Mountain
itu enggak sama dengan ini, lain dari lama jubah unit contohnya. Kita balik ke hari pada waktu guru-guru itu ordin atau enggak berordin. Jadi ini adalah Buddhism was taught by people who were not ordained. In Tibet it was taught by people who were not ordained. In India also. Then for a while, diajar oleh orang-orang yang tidak terordin. Kemudian ada satu praktek yang indah kalau orang yang biasa mengajarkan Buddhism ke orang-orang yang biasa. Jadi sepertinya orang-orang pekerja biasa mengajarkan Buddhism juga mungkin. Orang ini adalah lama yang tinggi sekali. Dia mungkin belajar hal-halnya dia dari Diamond Mountain. Dan ini adalah satu tradition kuno bahwa orang biasa mengajar orang biasa. Malah kadang-kadang dia mengajarin monks and nuns. Jadi ini sangat banyak, nggak tradisi, nggak peduli dari background-nya apa, dari negara apa. Mereka adalah orang-orang pertama di Geshe course, okay? And we were heavily criticized. Dan kita dulu dikritik secara jelek. Kemudian dia mengumumkan bahwa dia menjadi seorang nun. Kalian sangat welcome untuk menjadi guru. Kalau kalian tidak menjadi guru, kalian adalah orang malas. Kalian harus mengajar. Banyak orang menderita karena tidak ada banyak dokter. Jadi, kalau kalian mendengarkan ajaran ini dan kalian tidak respon, apa itu kata-kata yang gak pernah bilang di depan rumah istrinya, you are a loser. Ini adalah Kirujube tentang diskusi tentang dirinya. Kemudian kalian bisa menebak kenapa dia di sini. Hanya dua baris. My lama, my protector. Okay, who's that? Tsongkhapa. He's talking to Tsongkhapa. Kedubje. Kyuki shall uk tsam. A single breath from your lips. Napas dari bibir. Satu napas dari bibir. Okay. Uk tsam yang. Tadak dola. Countless living beings. Men. You know men like. Banyak orang, banyak makhluk. Ini adalah medicine Buddha. Pada waktu kalian pada waktu Anda gitu, kalian Anda telah membantu semua banyak makhluk hidup. Jadi satu exhalation napas keluar, satu biji itu adalah satu pelayanan untuk semua makhluk hidup. Ini bilang tentang gurunya. Pak Bongka bilang, yaitu yang kita bicarakan. Kita membicarakan tentang tonglen dikoneksikan dengan pranayama. Kalau kalian tidak tahu pranayama, first silakan ambil kursnya bulan September. Kalian, dia akan melakukan dari buku yang sangat dalam sekali. Dan telah memerlukan 2 tahun untuk menyelesaikannya. Praktik secret. Karena itu, Kedubje bilang ke gurunya sendiri, Anda hanya begitu aja. Itu banyak makhluk yang sudah
terbantu. Kalau kalian ingin belajar tentang ini, datang ke YSS. Gomba means Gomba artinya itu adalah secret dari practice on the breath. Kita ngomongin tentang tongan yang berhubungan dengan satu napas. By the way, I use the database of John. Saya menggunakan database dari John Brady punya ini di Asian Legacy Library. Saya menggunakannya kira-kira 100 kali dari dan ajaran saya ini banyak sekali berdasarkan dari situ. Kami mempunyai GCSM, harus debate dari dengan monastery lain dan saya ajarin tim saya dari database. Kemudian saya senang karena kita bisa mengalahkan mereka. Kita selalu menang. Karena setiap malam kita begitu susah menemukan hal-hal yang luar biasa di database. Jadi saya ingin berterima kasih kepada John Brady. And I'd like to thank all the people supporting John Brady's team. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada semua orang yang support. So Peter, thank you. Support John Brady, Peter and Maria, saya terima kasih juga. That was an interesting fundraising thing because they basically asked people to give $5 a month or $2 a month. Fundraising-nya itu mereka meminta semua $5 per bulan. Jadi untuk proyeknya John Brady. I think that's kind of a cool fundraising thing. Kayaknya fundraising-nya cukup cool okay. Dan sangat banyak teman. Next line, you guys. And don't forget, we'll have question and answer in 15 minutes. Jangan lupa, kita akan punya question and answer dalam waktu ini. There's lots of deep banyak teachings here. Mengak means ajaran yang dalam di sini. Dengan artinya but, tetapi I cannot teach tantra in a lam rim class or not. Tidak bisa mengajar tantra di kelas. Go talk to these Diamond Way teachers, okay? Even in the lam rim, he says, "Look, I'm just giving you a little taste." Saya cuma memberikan kalian satu taste. Tapi kalian harus belajar dari guru yang benar. Guru yang ada di Diamond Mountain adalah guru-guru yang tinggi yang ada di dunia. You go stay in a house in the middle of the monastery. Tentunya kalian dia tinggal di satu rumah di tengah Diamond Mountain. Okay. And by the way, it's a great institution. It's the greatest. It's been there for 600 years. Yang luar biasa sekali. But I think the way it's being done at Diamond Mountain is tapi saya rasa bagaimana caranya sudah dilakukan di Diamond Mountain ini sangat spesial dan sangat luar biasa sekali. Here comes a whole new section. All right. Ini adalah seksi yang baru lagi. Kita sudah habis ngomongin Tonglen. Saya tidak mengajarkan kamu yang benar. Belajarlah dengan guru yang benar. Mari kita lanjut. And I put the header there. It's called turning problems into the path. Problem into the path. Merubah masalah menjadi suatu jalan. Ini adalah satu metode Budi. This gyur gyur di sini adalah transformasi dan salah satu yang merubah kalian menjadi cloud, awan, atau merubah diri kalian menjadi matahari. Jadi ini adalah salah satu unik Buddhis-nya kemampuan untuk merubah menjadi kesuksesan.
satu praktek yang luar biasa sekali, yang secara sengaja mencari kesulitan dan kemudian dirubah untuk menjadi satu sukses. Dan saya rasa ini, kalau kalian misalnya menjadi business person misalnya, this section ini adalah sangat luar biasa sekali. Dan ini telah mentransformasi hidup saya. Jadi dengarkan ini. Kalau kalian belajar untuk mengidentifikasi satu masalah dan kemudian kalian makan dan kayak permen, then what is your life? You got the good parts and the bad parts, right? Kalian ada yang bagus, ada yang jelek. Kalau kalian bisa makan yang jelek dijadikan yang bagus, jadi kehidupan kalian apa? Yang bagus kan? Setiap hari. Jadi secara normal, kehidupan manusia ada bagian yang bagus, ada bagian buruk. Dan kebanyakan makhluk hidup berusaha berada di bagian yang bagus. Enggak dia yang jelek, kecuali terutama orang yang menyebalkan dan orang yang menyenangkan. Jadi sudah biasa orang itu ingin kumpul dengan orang yang baik dan menjauhi orang-orang yang menyebalkan. Tapi kalau kalian belajar nanti ini, kalian akan mencari escort. Kalian akan mencari orang yang menyebalkan. Escort, kalian akan menemukan mereka. Kalian akan mencari orang-orang yang iritasi. Kalian akan mencari situasi yang sulit, argument, dangerous. Okay. Dan kalian akan sedot. Kemudian akan kalian bilang, rasanya enak. Dan kalian flip. Kalau kalian punya masalah yang bagus. Kalau kalian setelah ketemu orang-orang yang baik, kemudian separuh orang-orang yang ketemu itu menyebalkan. Kalau kalian fokus ke yang dumb one, kalau kalian fokus ke yang sulit, kalian akan mempunyai lambing magical teknik untuk nge-flip. Jadi baik, jadi apa yang terjadi, setiap hari kalian akan menjadi fun. Saya bilang, ini bekerja karena 24 jam sehari itu fun terus, karena setiap stupid orang yang stupid di kehidupan kalian setiap hari akan menjadi fun kalau kalian bisa belajar di seksi ini. Akan semua. Jadi kalian akan mencari situasi yang sulit, orang-orang sulit. Kalau ada orang yang bilang, kalian bisa nggak datang ke fundraising untuk meng-cover di sini? Dan kalian akan bilang, ya, kita akan melakukannya. Kemudian kalian akan mencobanya menjadi sesuatu yang lebih fun. Jadi bagian ini adalah sangat indah kalau kalian bisa belajar. Tidak ada lagi hari jelek. Coba bayangin kalian mempunyai hari yang bagus setiap hari. Setiap ada masalah keluar, kalian makan kayak seperti kalian lapar banget. Gimana itu? Saya punya screen daughter 6 bulan. Kami datangin mereka, dia begitu. Apa itu jadi? Itu cara dia mengekspresikan kebahagiaan. Dia happy sekali, tapi dia begitu. Moga-moga dia bisa belajar untuk tersenyum. Bayangkan semua seperti itu, bisa menjadi happy. Imagine. Jadi benar, kita mesti belajar seksi ini. Jadi hasil untuk bekerja keras dari seksi ini, kalian akan mendapatkan happy setiap hari,
saya waktu itu di dokter. Kidney saya tidak bagus. And I was like, yeah, okay. And she says, yeah, okay. She looks at me and she says, she doesn't know what I do. And dia nggak tahu saya melakukan apa. Do you meditate? Apa? Kemudian dia tanya, apakah kamu bermeditasi? Yeah, a little bit. Dan dia bilang, ya, sedikit. Just, yeah, something's wrong. Terus dia bilang, sesuatu. That's the thing. Okay. What is the next picture, you guys? Did I not give you a 43.25? I think I forgot. Okay, let's cancel it. We talked about Pung Sumba. For $2. What's a Pung Sumba? With in regard to reactions with other people. Interactions, sorry. Yang berhubungan dengan interaksi dengan orang lain. Yeah, between what? Between blowing somebody off? Nah, not really. Kind of. Taking care of yourself. And yeah, good. That's all. That's all. So in any situation with other people, dengan orang lain, kalian mempunyai satu pilihan untuk menjaga orang lain dulu atau menjaga diri di tradisional diri sendiri. Yang mungkin saya ingat tentang Lama Sopa. Ya, berbicara per jam-jam. Bahwa kalian harus sacrifice apa yang kalian inginkan dan selalu menjalankan apa yang diinginkan oleh orang lain. Saya rasa ini adalah satu ajaran yang dalam seperti yogi. Jadi apa yang membuat kalian menjadi yogi itu kalian dihadapkan dengan satu situasi yang mana kalian harus menjaga tentang orang lain punya keinginan. Jadi kalian cover dua lebih tinggi dari expectation, jadi kombinasi membuat dua parti jadi dua belah pihak mendapatkan apa yang lebih dari yang diekspektasikan. Jadi jangan settle untuk taking care diri sendiri, menjaga diri untuk orang lain, jangan settle untuk itu. Tapi harus seller untuk settle dua-dua, find, harap cari solution yang lebih pinter supaya orang-orang yang dua harus penting. Kita mengajak bisnis negosiasi di MBA program. Saya negosiasi selama 19 tahun. Itu adalah kerjaan saya setiap hari. Ultimate negotiation adalah mendapat hal yang lebih bagus setelah dia datang ke pertemuan itu tadi. By the way, now here's a deep question for today. Ini adalah satu pertanyaan yang dalam untuk hari ini. Kenapa seorang guru yang mengajarkan Tonglen tiba-tiba flip jadi dia nggak memberikan satu introduksi, jangan berubah tantrik kenapa dia berbicara tentang Tonglen, kemudian dia ngomong tentang dia nggak switch. Ini adalah Tonglen. Tonglen adalah untuk mengambil satu problem. Saya nggak suka bilang ini tentang opportunities. Saya banyak interpretation. I don't like it when you say turn a problem into an opportunity.
into problem into opportunity. Unrealized potential. Karena opportunity itu artinya sesuatu yang success. Karena opportunity itu tidak berarti sukses. Karena opportunity itu satu. Saya tak suka kata-kata ini. Pakai ubah masalah menjadi satu kesempatan. Ya, gimana kalau kesempatan itu nggak jalan? Karena opportunity kesempatan itu bukan sukses. Tapi saya nggak suka. Sukses saya juga nggak suka. Saya suka pakai kata-kata sukses yang luar biasa sekali. Karena itu adalah satu pilihan yang kalian ambil pada waktu kalian memilih. Kalau kalian bagaimana merubah situasi yang jelek menjadi kesuksesan yang luar biasa. Kalau kalian sangat bagus melakukan ini, kalian tidak akan mempunyai hari yang jelek, meskipun Anda sakit atau begitu. Jadi sangat indah sekali. Dia bilang, now in the days of screw-ups, nyikma means in modern times when sekarang di zaman modern orang banyak berbuat kesalahan. Nyikma adalah kata-kata di Tibet yang artinya pada waktu kamu bikin teh dan sampai di bawahnya itu ada kayak daun-daun, itu disebut nyikma. Itu the last junk 10% adalah dunia. Okay. Dunia kita itu semua adalah modern, waktu modern ini. Pada waktu melihat zaman Buddhism dulu, real Buddhism itu 99% sudah mati. Oh, China banyak yang Buddhis. Sri Lanka, mereka bukan. Lupakan, Buddhis adalah agama yang mati. 99% udah nggak ada, udah hampir habis. Ada berapa Buddhis di India? Nol. Ada beberapa pergerakan di antara mang, tapi nggak ada. Jadi sangat terlalu berharga untuk dijaga di dunia ini. Jadi dia bilang, coba ini adalah bagian arti ini. Adalah waktu yang bagus untuk merubah masalah atau problem menjadi sukses yang luar biasa. Karena kita beruntung untuk tinggal di dunia sampah. Karena kita bisa merubah menjadi, jadi dia bilang, dia lucu, kamu beruntung sekali tinggal di masa yang banyak masalah. Kalau kalian bisa merubah masalah menjadi sukses, kalian akan menjadi sukses yang luar biasa. Yang artinya sangat beruntung. Jika waktu kalian mendapatkan problem di zaman practice kalian, kalian lebih baik belajar untuk bisa merubah sesuatu yang jelek menjadi opportunity. Kalau kalian tidak belajar merubah masalah untuk menjadi opportunity, menjadi sukses yang luar biasa, kalian akan kehilangan dharma praksis kalian. Kalian tidak akan menjadi Buddhis. Kalau kalian tidak tahu, karena sudah kondisi dunia saat ini, kalau kita tidak merubah masalah menjadi sukses, kalian akan tidak merubah. Karena itu situasi yang ada di dunia sekarang ini.
karena situasi yang ada di dunia secara besar, kalian harus bisa merubah sesuatu yang buruk untuk menjadi sesuatu yang baik. Itu adalah kepleset di kelas. Jika jatuh dari lantai, jadi dharma selip di es, jadi keselip di es. Jadi adalah waktu-waktu di mana pada waktu dharma jatuh dari tangga, kalian sebaiknya belajar untuk merubah masalah menjadi sesuatu. Jadi adalah satu keuntungan sendiri. Jadi ini adalah teaser untuk kelas besok. Kita ada 10 menit untuk tanya jawab. Ada pertanyaan yang pertama, Geshe-la, datang dari Gabriela. Dia tanya, what are some obstacles, apa obstacle-obstacle and antidotes for being able to see yourself as an enlightened being? Untuk melihat diri, she says it's easier for me to see others already as enlightened helping me, but to be able to see myself that way seems more challenging. Orang tapi melihat diri sendiri, melihat diri sendiri kok susah. Ada hal yang aneh. There's a thing in Christianity, and me and Veronica, as I mentioned, we're enjoying watching a TV series called The Chosen. Kita suka movie judulnya begitu, itu bagus sekali tentang kehidupan Jesus. Itu ada satu serius punya injunction, satu sugesti, apa satu saran dari Jesus pada waktu kita berhati atau misalnya kasih 5,000 tahun. Yesus bilang, kita rahasia jangan bilang orang-orang lain. Simpan sebagai rahasia. Ini bukan style saya. Tapi ini ada satu ide. Jadiin rahasia. Saya dibesarkan dengan cara ini. Saya rasa banyak dari kita, dari bagian manapun dunia kita datangnya, kita sering diberitahu orang tua kita pada waktu kita melakukan perbuatan baik, jangan diadvertise, jangan dipamer-pamerkan, jangan disebut-sebut. Jadi, diam-diam saja. Lakukan hal-hal bagus, tapi diam-diam saja. Jadi adalah tradisi yang bagus. Dan di Abhidharma bilang, Hilam. The four steps, right? Ada empat step. Tartu. Do the four steps. And the four lakukan empat step dan empat step ini dari empat step. The short name is Tartu. Tartu means itu nama pendek. Artinya selebrasi. Celebrate. Celebrate apa kebaikan yang kalian lakukan. Long version itu daki cepa. Artinya milikilah. Jadi kita pergi ke seluruh dunia mengajarkan, memberikan DCI 200,000 orang di dunia. Kita mengajarkan konsep. Mereka tinggal jalan konsep. Wajah adalah rejoicing, takut, milikilah kalian punya. Then we go back a year later and we talk to the same people. Kemudian kita balik lagi, balik lagi tanya orang-orang ini. Beberapa bilang, oh ya kita punya sukses yang bagus. Kemudian beberapa bilang, nggak ada apa-apa. Kemudian kita cek, oh kalian cek number one, dia bilang iya, saya punya goal. Kalian melakukan nomor dua, oh iya saya menemukan siapa yang bisa dibantu. Nomor tiga, lakuinnya iya. Empat, ada yang kalian lakukan? Jadi, ya agak susah, susah prestasi karena, oh saya bilang well, karena kalian tidak melakukan.
Kalau nggak melakukan coffee meditation, artinya jadi coffee meditation itu adalah kekalahan tidur. Tidak pernah, nggak boleh tidur dengan problem di pikiran. Itu bodoh sekali. Masalah yang paling bagus adalah di meja makan pagi. Ada apa semua? Toast. Ada toast. With lots of peanut butter. With lots, banyak peanut butter. That's breakfast. Problems are smaller in the light of day. Problem itu menjadi kecil pada waktu ada sinar matahari. Pada waktu matahari keluar, problem menjadi kecil. Jadi sangat sangat bodoh sekali kalau kita memikirkan masalah pada malam hari. Jadi pada waktu saya mau tidur, kan sini apa? Kalian harus memikirkan hal-hal bagus yang kalian lakukan. Oh, saya nggak melakukan apa-apa. Kalian melakukan, cuma kalian nggak ingat. Kenapa? Karena apa yang kita perhatiin di DCI adalah orang-orang yang baik itu banyak punya masalah dengan coffee meditation, karena mereka punya pikiran bahwa nggak harus nge-break tentang pamer tentang ini kebaikannya. Itu bagus. Sorry, saya makan waktu ngajar. Save the problems meditation for the light of day. If you get up, kalau kalian mau melakukan problem meditation, lakukan pada waktu siang hari. Necessarily to get all the time zones. Wait till the sun comes up. Jadi tunggu sampai matahari keluar sebelum kalian memikirkan tentang masalah kalian. Jangan pernah tidur memikirkan masalah kalian. Selalu tidur memikirkan sesuatu yang bagus yang kalian melakukan yang baik hari ini. Oh, saya nggak pernah melakukan apa-apa yang baik. Itu nggak benar. Itu membuktikan bahwa kalian nggak pernah tidur dengan baik. Saya praktek tiap hari, Cynthia. Saya belajar tidur di siang hari. Terutama kalau seseorang berusaha menceritakan tentang sesuatu yang membosankan diri saya. Kenapa saya ngomongin tentang ini? Kenapa? Jadi kenapa? Pertanyaannya, orang baik biasanya tidak mengakui bahwa mereka, orang baik biasanya mempunyai banyak halangan lain dengan orang jahat yang selalu mikir buat dirinya baik. Satu nature dari human bahwa orang baik itu enggak mau pamer atau nge-brag terhadap dirinya sendiri, tentang dirinya sendiri. Tapi kalian harus berusaha melakukan ini. Apakah kalian melakukan hal ini? Ya, berapa persen? 1%. Untuk semua orang di dunia ini. Okay, we are not amazing people. We are not special. Kita nggak spesial, orang bukan orang lain. Tapi pikirkan hal-hal bagus yang telah kalian lakukan tiap hari, terutama pada kalian mau tidur. Kita bukan satu Buddhis yang luar biasa sekali, tapi kita melakukan hal-hal yang baik. Dan kalau kita fokus ke itu, akan menjadi lebih mudah untuk kalian untuk melihat hasil menjadi guru. Ada satu konversasi yang famous, ada satu konversasi antara guru dan murid. Teacher said, "We got to go to the temple." Oh, kita harus pergi ke temple. Kenapa? It's sojong time. Well, what do you mean? Apa artinya? We have to confess our mistakes for the last 2 weeks, you know. And the student said, "I don't need to." Selama. And the teacher said, "Why?" And the student said, "I'm Vajrayogini. I'm a perfect being.
saya makhluk yang perfect. Saya enggak perlu purify diri saya. Kamu baru saja memberikan inisiasi. Baru saja kalian bilang saya perfect. Gurunya dia pergi ke temple baca yang gini akan konfes hari ini. Nanti. Tadi opposite-nya juga, kebalikannya juga benar. Kita punya Buddha nature. Semua makhluk ada Buddha nature. Kalau kita bisa, kalau kita tidak bisa melihat bahwa kita mempunyai Buddha nature, artinya kita menipu diri sendiri dan menipu orang lain. Jadi itu satu kesalahan. Kalian adalah beautiful pure being, hanya perlu dipolish. Tapi kalau kalian tidak bisa melihat itu, kalian bukan Buddha. Mungkin yang membuktikan bahwa kalian bukan Buddha kalian. Saya hanya bergurau. Harus mengakui kebaikan kalian, terutama sebelum tidur. Jangan malu-malu untuk bilang ke diri sendiri bahwa kalian melakukan hal yang bagus. Mr. Tim. This is another question from online. Sorry guys. We got to give them some opportunity too. Yeah, this online, but we'll catch up. This is from Ola. I think this is interesting. She says, if everything is coming from me, kalau semua datangnya dari saya, datangnya dari bibit saya sendiri. When I die and pass on, itu saya mati. That I see now continue to exist or not. Orangnya, saya lihat sekarang apa masih ada? Ini yang satu pertanyaan yang bagus. Kalau semua datangnya dari saya, kemudian saya mati. Kemudian, apakah universe ini stop atau semua yang saya projecting? Projecting katanya dari dua sisi, right? Dia proyek ke dirinya sendiri dan kamu proyek ke diri. Kalau satu, mereka juga mempunyai projection ke diri yang mereka, jadi enggak ada masalah. Mereka berlanjut. Interface-nya yang menarik. Interface-nya antara projection dari saya dan projection dari mereka. Itu adalah border yang sangat menarik untuk dibicarakan. Kita assume bahwa kita proyeksi kita terhadap orang lain. Kalau enggak gitu, paling enggak mirip dari yang diproyeksikan. Saya melihat Shintan di Indian, juga melihat Shintan di Indian. Saya enggak bisa baca pikiran Shintan. Tapi saya bisa lihat, saya tahu sudah agak lama. Jadi kita memberi suatu asumsi apa yang Cynthia melihat juga. Tapi itu enggak logical. Siapa yang tahu bibit apa yang dia punya? Jadi interface, bagaimana saya melihat dia dan bagaimana dia melihat dirinya sendiri. Siapa yang tahu dia melihat dirinya sendiri bagaimana? Dan saya enggak akan enggak tahu. Kecuali saya menjadi Buddha, baru saya tahu. Saya enggak tahu bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri. Saya hanya bisa melihat bagaimana saya melihat diri. Tapi dari dua hal pun, kamu datangnya dari bibit saya. Kalau bibitmu habis, jadi kalau misalnya udah habis kayak life, itu bukan nggak bisa membuktikan apa yang dia pikirkan. Karena kita nggak tahu. Bos saya di diamond business. Saya biasanya mendonasikan banyak income saya ke industri untuk selama 19 tahun. Setiap 6 bulan. Saya akan mengambil salary saya
dari perusahaan dan mereka akan didonasikan langsung. Saya ada sedikit untuk beli tiket bus dan sebagainya. There would be this negotiation every 6 months, you know. Jadi akan ada negosiasi selama 6 bulan, setiap 6 bulan. Israeli investors, you know, they would, we'd have a meeting. Investor yang susah, say, well, kita akan meeting. Untuk waktunya sekarang say, untuk saya ambil duit saya. Say, okay, it's up to 80,000, 90,000, mungkin 80,000, 90,000. The CFO would say it's 89,300. Bisa 89,300 misalnya. Israeli, right? I say, let's make it 100. And they're like, kalau dibulatkan 100,000. Gimana kalau kita bikin 120,000? Dia bilang, saya bilang, what? Let's make 150. What the hell? Ya udah, kita bikin aja 150,000. Jadi, wow. Saya boleh bilang nggak personal question, apa pertanyaan pribadi? Saya bilang, kalian semua Jewish. The most Jewish I ever got was throwing rocks at cars on Saturdays. People driving their car on Saturday. I was throwing rocks at them. I said, yeah, but you're not like Tibetan Buddhist, you know? Why? Ya, kenapa? Kalian kan bukan Tibetan Buddhist, kenapa kalian memberi donasi yang besar kepada kalian? Kamu nggak pernah tahu siapa yang benar. Saya bilang, wah, itu pintar banget. Ya, saya donasi ke mana-mana. Jadi satu ke neraka saya bisa tahu saya sudah donasi ke mana-mana. Okay. Jadi, you don't know who's Buddha. Kalian like, tidak tahu siapa yang Buddha. Don't mess up. Jangan macam-macam. Lebih aman kalau kita mengasumsikan bahwa semua orang Buddha. Probably. And then you're covered. Okay? Kind of treat everybody like a Buddha. Jadi lakukan semua orang seperti Buddha. Supaya kalian right. Tidak akan melukain Buddha. Jadi lebih aman dan lebih logical. Okay. Seperti bos Jewish saya. Tim, time's up. Time's up. Anything else? Did anybody buy this stupid thing yet? Do I have to press you some more? Okay. Hi, everyone. And everyone online. I wanted to make a quick announcement. Okay, thanks. Memberi announcement. Sebentar, besok. We're going to be in the second class. We're going to be doing. Well, tomorrow is a very special day, first of all. Besok spesial, hari spesial. We're going to be doing two things. One is we're going to be offering Bodhisattva vows. Satu Bodhisattva vow. Here live during the second class. Live. So if you have taken ACI-7. Kalau kalian telah belajar ACI-7. Sudah melakukan. You may be eligible to take those vows. Mungkin kalian bisa you can also take the vows as a wish. To say I'm aspiring to be a bodhisattva. As a wish. And so anybody here in the studio audience is welcome to take those vows. Anyone online as well. And you can take them as a... Also, if you would like to renew the vows you already have, ingin merenew, you can do that as well. And we're going to do that in the second class. Some of us have just finished ACI-7, so we're going to be up here. Geshe-la is going to be here. Venerable Jigme and Venerable Gelsey as well have offered to lead the ceremony tomorrow. We're also going to be doing a fire ceremony in the evening too. Kita akan mengadakan so we're gonna, it's going to be a wonderfully full day tomorrow. Itu akan menjadi hari yang penuh besok. So we're going to switch to the online announcements with Nikita. And thank you all for joining us. Thank you for teaching us, Keshela. Thank you. Anu ajarannya, Keshela. Thank you, Keshe and Michael, for teaching us today. We do have yoga at 10:30. Who's teaching? We hope you enjoyed the class today. And harap kalian. Enjoy classnya on the ACI online platform.
kalian bisa cari ini di platformnya ECI. And as Tim said, we'll have vows ceremony tomorrow. Besok ada ceremony untuk 7:45 a.m. Central Arizona time. Arizona time. Arizona. And the fire ceremony will happen. Terus ceremony api di malam hari. 7 jam Arizona malam hari. In your calendars and in your jadi silakan cek di kalender kalian versions of the schedule on your language so you surely be on time. For Asia, it will happen fire ceremony at 16th already. So just check. Berarti di Asia udah tanggal 16. Thank you everyone very terima much. Kasih and, semuanya. Dedicate your practice. Silakan mendedikasikan praktis kalian ini. Very well.